Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel NU Ranting Juwet. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kami berada di tikungan-tikungan tajam seputar jalur Karangkates Blitar. Nah, ini sambil menunggu berbuka puasa, sedikit kita menyelesaikan fadilahnya sholat raweh. Jadi di malam yang ke-29 ini, kita umat Islam antara mukmin yang menjalankan sholat raweh diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pahalanya orang yang melaksanakan haji, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi didawakan oleh Kanjeng Nabi, wa fil lailati tasyaati wal isrin, lan ing dalem malam kang kaping 9 lan 20, atau paring ing wong mukmin ingkang nindakaken salat raweh sawaba alfa hajatin. Jadi atahullahu atau paring wong salat raweh sapa Allah Gusti Allah sawaba alfa hajatin ing ganjarane 1000 haji makbulatin kang den tompo kanten trimo dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ganjaran seseorang yang melaksanakan sholat raweh di malam yang ke-29 yaitu diberi ganjaran 1000 haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi kesehatan bisa melaksanakan sholat raweh yang ke-29. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.